di peringatan Hari Anak Nasional ke-40 yang mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Baik, kita akan membahas topik terkait Anak Terlindungi Indonesia Maju di momentum Hari Anak ke-40 di tahun 2024 ini. Kita ingin mengetahui bagaimana anak Indonesia, utamanya yang di Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Motong, telah terlindungi dan mendapat hak-hak sesuai dengan yang diatur dan dijamin oleh undang-undang terkait bagaimana anak Indonesia terlindungi dari berbagai hal, baik kekerasan secara fisik, kemudian akses mereka terhadap pendidikan, dan lain sebagainya. Karena anak merupakan aset bangsa untuk pembangunan masa depan Indonesia yang gemilang, apalagi untuk menyambut Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Dan baik pendengar, untuk membahas topik kita pagi hari ini telah bergabung bersama kami beberapa narasumber yang bergabung via Zoom atau dari luar studio. Yang pertama saya menyapa mewakili Pak Kapolres Tolitoli, ada Pak Kasih Humas Polres Tolitoli, Pak Ibtu Budi Atmojo. Selamat pagi Pak Budi. Baik, selamat pagi Pak Budi. Sedikit gangguan. Baik. Ya, mungkin Pak Budi bisa diperbaiki sedikit. Oke. Baik, sambil memperbaiki komunikasi dengan Pak Budi Atmojo, Kasih Humas Polres Tolitoli, saya menyapa Ibu Almira, selaku Kepala Seksi Dinas Sumber Daya Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Parigi Motong. Selamat pagi Ibu Almira. Ibu Almira, selamat pagi. Ya, Ibu Almira masih kita juga. Oh, selamat pagi. Baik, terima kasih untuk waktunya sudah bergabung bersama RRI Tolitoli dan mungkin bisa diperbaiki audionya yang masih menggema di udara. Mungkin teman-teman teknik bisa memperbaiki supaya komunikasi kita juga baik-baik, tidak menggema. Ini masih menggema suaranya di udara. Baik, kembali menyapa Pak Budi Atmojo. Selamat pagi Pak Budi. Ya, Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdialog bersama RRI Tolitoli di momentum Hari Anak Nasional ke-40 dengan topik kita Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dan pendengar, kami juga membuka line interaktif di 0853-4383-1230 dan di 0852-4248-6001. Apa yang bisa menjadi masukan dan saran Anda terkait mewujudkan anak Indonesia yang maju menyambut Indonesia Emas 2045. Baik. Ya. Suara kita masih agak menggema ya. Mungkin bisa kembali diperbaiki sedikit supaya suaranya clear di udara. Baik. Kepala Budi Atmojo, selaku Kasih Humas Polres Tolitoli dulu. Di momentum Hari Anak Nasional, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana terkait anak di Kabupaten Tolitoli selama ini. Pantauan dan penanganan dari Polres, utamanya anak-anak yang berhadapan dengan hukum, Pak Budi, silakan. Baik, untuk menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum, tentunya kita juga harus melindungi hak-hak anak tersebut, dan kita juga berupaya agar anak-anak tersebut terbebas dari ancaman-ancaman maupun diskriminasi, serta kita juga harus melindungi ataupun merahasiakan identitas anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum maupun keluarganya. Itu kita lakukan agar untuk mencegah tidak ada pengaruh-pengaruh negatif terhadap mental maupun psikologisnya yang nantinya dapat mengganggu perkembangan psikologis maupun pola pikir anak ke depannya. Jadi dalam menghadapi maupun menangani anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum, tentunya kita harus memperhatikan aspek-aspek seperti kejiwaan, kemudian psikologi anak agar tetap terjaga
dapat berkembang dengan baik selanjutnya setelah proses hukum selesai. Jadi kita harus memperhatikan aset-aset bangsa seperti anak-anak agar nantinya dapat berkembang dengan baik dan tentunya berakhlak yang baik pula demikian. Tapi gambaran dari Pak Budi Atmojo sendiri di tahun 2024 ini terkait anak yang berhadapan dengan hukum, ya ini soalnya sudah lumayan. Bagaimana gambaran untuk Kabupaten Kutuli, Pak Budi? Mohon diulangi suaranya. Baik, terkait anak yang berhadapan dengan hukum, gambaran dari Polres Kutuli selama ini kasus-kasus apa Pak yang banyak ditangani terkait anak-anak kita yang berhadapan dengan hukum maupun anak-anak yang menjadi korban dari lingkungan sekitarnya Pak Budi? Baik, untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang terjadi di wilayah hukum Polres Kutuli, rata-rata mereka menjadi korban pencabulan, serta juga ada beberapa yang melakukan tindakan pencurian, serta penganiayaan terhadap anak. Jadi untuk penanganan tersebut, kita juga selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas DP3 dan juga Dinas Sosial, dan apabila diperlukan tindakan-tindakan untuk penanganan secara khusus anak yang sedang berhadapan hukum, maka kami selalu bekerja sama dengan Dinas-Dinas P3A maupun Dinas Sosial, termasuk apabila membutuhkan rumah aman, maka Dinas P3A selalu siap untuk menampung dan memberi perlindungan, demikian. Oke, artinya bahwa untuk kasus-kasus terkait perlindungan anak ini juga masih sering kita temukan termasuk di Polres Kutuli itu, Pak Budi, ya? Benar, untuk beberapa waktu belakangan ada beberapa kasus yang melibatkan anak termasuk pencabulan, pencurian serta penganiayaan. Oke. Baik, Ibu Almira, Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Data anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Parigi Motong. Ibu Aldira, gambaran untuk Kabupaten Parigi Motong terkait anak sendiri. Bagaimana dari dinas melihat terkait perlindungan anak kita dari berbagai hal tentunya berbicara anak banyak. Seperti digambarkan dari Pak Kasihumas Polres Kutuli, baik anak yang terlibat dengan hukum maupun anak-anak yang menjadi eksploitasi, masih kecil tidak dikerjakan, bahkan dikawinkan. Nah, baik bagaimana untuk Kabupaten Parigi Motong terkait hal ini, Ibu Almira? Silakan. Ya. Halo, silakan Ibu. Ya, silakan. Kami sudah melaksanakan apabila ada korban yang kami korban kekerasan baik perempuan dan anak, sejauh ini kami sudah mendampingi di BAP di Polres, mendampingi di psikolog sampai dengan di visum sampai kembali ke penjangkauan ke rumah korban. Ya, itu untuk Kabupaten Parigi Motong sendiri, Bu. Gambaran terkait kasus-kasus anak kita yang berhadapan dengan hukum maupun korban dari hukum sendiri, bagaimana? Kalau selama ini korban sendiri, kalau di Parigi Motong, kasus kekerasan itu paling banyak kasus kekerasan seksual. Baik dia dengan orang terdekat maupun lingkungan keluarganya sendiri. Oke. Okay. Baik, saya juga sudah bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Kutuli, Pak Nyoman Mulyada, anggota Komisi A DPRD Kutuli. Selamat pagi, Pak Nyoman. Pagi, ya, Pak. Beserta rekan-rekan narasumber dan pendengar RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Ya. Baik, Pak Nyoman, pagi hari ini kita berbicara terkait anak terlindungi Indonesia Maju. Di momentum Hari Anak yang ke-40,
Nah, Pak Nyoman selaku anggota DPRD Kabupaten Tertoli, bagaimana juga selama ini peran dari DPRD untuk mewujudkan perlindungan anak, karena kita ketahui bahwa seperti disampaikan oleh Pak Ibtu Budi Atmojo tadi, masih ada beberapa anak-anak kita yang terlibat dengan masalah hukum dan juga menjadi korban pelecehan dan sebagainya. Bagaimana DPRD melihat hal itu, kalau kita melihat bahwa anak-anak ini merupakan investasi besar untuk pembangunan bangsa, utamanya daerah Tertoli ke depan, Pak Nyoman. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sardono dan rekan-rekan narasumber. Pada intinya anak-anak kita adalah tanggung jawab bersama. Ada tanggung jawab dari orang tua, di saat dia sekolah tanggung jawab dari pihak sekolah, dan di saat dia bergaul di lingkungan tanggung jawab masyarakat secara umum. Secara aturan, kita harus sepakati bahwa masalah anak sudah dilindungi dengan undang-undang itu sendiri, itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di situ termaktub beberapa yang tertuang dalam undang-undang, yaitu tentang kelangsungan hidup, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak kesehatan, hak kesejahteraan, serta hak pendidikan. Nah, itu pun tertuang di dalam permen yang selanjutnya dijalankan di dalam permen nomor 78 tahun 2021. Yang dalam hal ini kementerian yang menangani yaitu kementerian P3A. Nah, tentu kami dari pihak pemerintah daerah menyarankan untuk aktif, peran aktif dinas terkait dalam menangani permasalahan-permasalahan anak yang selama ini berkembang. Memang dengan kemajuan teknologi, ada digitalisasi yang bisa kita katakan sudah sampai ke akar rumput, ini penting juga kita menyaring bersama-sama, filter bersama-sama. Filter yang utama karena sebagian besar waktu anak adalah ada sama orang tua. Tentu orang tua dan keluarga sekitar ini adalah filter utama untuk anak-anak kita. Baik dari sisi pergaulan, baik dari sisi pendidikan, dan sisi-sisi lain yang menunjang dari tumbuh kembangnya anak itu sendiri. Yang selanjutnya, apabila di sekolah, filter dari sekolah, aturan-aturan di sekolah bagaimana memframing atau membatasi kegiatan anak-anak ke hal yang lebih positif, itu sangat penting. Ini tentu dibutuhkan kohesivitas antar dinas, dalam hal ini pemerintah, antara dinas pendidikan, dinas P3A, tentu program-programnya harus ditunjukkan. Nah, program-program ini tanpa terlepas juga dengan anggaran. Inilah sekelumit yang perlu kita bedah bersama, yang nanti menjadi PR saya nanti di Komisi A, melanjutkan lagi di tahun ke depan, agar hal-hal yang kemarin terjadi yang tidak mengenakan, gitu, bisa kita minimalisir. Okay. Ya, temuan itu terjadi, minta maaf Pak Sardono, tidak terlepas dari kontrol kita bersama. Kontrol orang tua, kontrol guru-guru, pihak sekolah, kontrol lingkungan, itu sangat penting tentang tumbuh kembang anak kita. Mungkin itu sementara, Pak. Baik, Pak Nyoman, bagaimana juga dari DPRD Kabupaten Tertoli sendiri? Kalau kita melihat bahwa dalam rangka mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan terlindungi, kan juga ada program terkait kota layak anak. Bagaimana DPRD Tertoli juga mendorong hal ini dapat segera diwujudkan untuk Kabupaten Tertoli, Pak Nyoman? Kalau dari pihak kami tergantung nanti bagaimana usulan dari dinas. Di satu sisi kami dari sisi pengawasan, penganggaran, dan pembuatan perda, kami siap apapun itu selagi itu untuk kemaslahatan anak-anak kita. Untuk menunjang tumbuh kembang anak-anak kita. Tentu semua itu kami minta koordinasi beberapa dinas yang bertanggung jawab akan hal itu menyampaikan kepada kami, baik dalam bentuk perda maupun dalam bentuk program kegiatan. Kami dari lembaga siap akan mendukung secara penuh untuk itu. Oke, baik. Saya juga coba menyapa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah, sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Mohon maaf mungkin, Bu, karena terlambat namanya, Bu.
Ibu Diana. Oh, Ibu Diana. Baik, selamat pagi Ibu Diana. Terima kasih untuk waktunya sudah bersama kami membahas terkait Hari Anak Nasional yang ke-40 dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Baik, Bu, terkait tema kita di peringatan Hari Anak ke-40 ini kan juga banyak subtema yang diangkat. Salah satunya anak cerdas berinternet sehat. Karena ini juga menjadi salah satu faktor pemicu banyaknya kekerasan yang terjadi pada anak maupun anak yang terlibat dengan kekerasan. Nah, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah sendiri bagaimana melihat terkait hal ini? Tadi juga terkait penggunaan internet bagi anak ini juga disinggung oleh anggota DPRD Tolitoli Pak Nyoman. Silakan Ibu Diana. Ya, terima kasih. Hari Anak merupakan momentum di mana anak dapat melakukan aksi merayakan Hari Anak secara nasional ya, hari ini dilaksanakan di Papua, merupakan Hari Anak ke-40 dengan tema tadi Anak Terlindungi Indonesia Maju, dan juga salah satu subtema yang disebutkan bagaimana kita melihat anak dalam era digitalisasi 4.0. Berbagai upaya yang kami telah lakukan untuk melakukan upaya pencegahan dan juga pendampingan dan penanganan. Upaya itu kami lakukan dengan memperbaiki hulunya. Jadi itu harus kita perbaiki di hulunya dulu sehingga tidak terjadi penanganan yang begitu banyak ya. Begitu besar yang ditangani, tapi kita perbaiki hulunya. Untuk memperbaiki hulu, baik itu bagaimana penggunaan gadget atau digital media, itu adalah memperbaiki dari pengawasan orang tua. Jadi kami juga memperbaiki di hulunya. Dalam hal ini kami memperbaiki desa dan kelurahan. Bagaimana kebijakan kami buat adalah membuat harus menindaklanjuti strategi dari Kementerian PPPA, yaitu strateginya salah satunya adalah desa atau kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Begitu juga salah satunya adalah desa kelurahan peduli anak terpadu berbasis masyarakat. Ini adalah beberapa proyek yang dikembangkan di desa, dan ini kemudian kami replikasi di semua desa dan kelurahan dengan harapan tidak ada kekerasan terhadap anak, anak terlindungi Indonesia Maju, dan bagaimana anak-anak dapat berpartisipasi di ruang publik, di keluarganya dan lingkungannya, dan bagaimana masyarakat bersama-sama melindungi anak, anak siapapun dia. Bukan cuma hanya anak kita, tetapi siapapun, anak siapapun sama-sama kita lindungi dengan gerakan-gerakan tadi, kebijakan strategi desa ramah perempuan peduli anak, dan desa kelurahan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Salah satu yang kami lakukan dalam bentuk parenting digital adalah bagaimana memberikan pola asuh parenting digital kepada keluarga, orang tua, dan juga masyarakat. Bagaimana anak-anak, pentingnya anak-anak didampingi dalam penggunaan gadget, HP, atau bagaimana anak-anak mau. Kita harus coba melihat kira-kira anak-anak dapat melihat browser-browser ya? Atau menjelajah daripada browser itu bisa kita lihat. Sehingga kita pentingnya untuk mendampingi, mengasi, dan memanfaatkan gadget waktu-waktu. Dan kita memang membuat jadwal atau bagaimana penggunaan gadget yang benar kepada anak-anak. Mendampingi anak-anak, memilah-milah mana yang benar yang digunakan oleh anak. Seperti itu, sehingga berdasarkan simponi sistem informasi online kami di seluruh provinsi Sulawesi Tengah, memang data kekerasan sampai dengan bulan Mei itu 243 kasus. Dan anak itu kurang lebih kekerasannya mencapai 178 kasus, dan diantaranya adalah di nomor kekerasan yang terbanyak yang dihadapi oleh anak adalah kekerasan seksual, sebagaimana yang disampaikan oleh dari pari kita. Memang kekerasan seksual dan pemicunya adalah itu pemanfaatan gadget yang memanfaatkan HP atau Android yang tidak didampingi dan tidak harusnya diakses oleh anak-anak. Olehnya pentingnya pendampingan orang tua dalam pemanfaatan gadget atau HP Android yang benar, pengawasan dengan bisa menjelajahi browser-browser yang
anak kita buka atau kita anak kita share seperti itu. Jadi sedikit Bu Diana berarti mohon maaf, apakah ini juga perlu diluruskan dan ditegaskan bahwa ini kan kalau kita melihat fenomena di lapangan banyak orang tua atau anak-anak kita yang masih usia 1 bahkan 2 tahun ini sudah tiap hari untuk menenangkan mereka diberikan dengan gadget. Nah ini bagaimana sebenarnya harusnya parenting yang baik terkait hal ini Bu. Bahkan ada anak-anak yang tidak mau tidur kalau belum pegang HP. Tidak ada anak-anak yang tidak mau makan kalau belum diberikan HP sama orang tuanya. Ini bagaimana sebenarnya terkait hal ini dalam rangka melindungi anak-anak kita dari pengaruh negatif media sosial saat ini Bu? Harusnya untuk menangani anak ya di usia yang sangat balita ada generasi milenial, generasi gold ya, generasi emas ya di 6 tahun itu adalah tidak seharusnya kita memberikan itu tidak itu salah memberikan gadget atau permainan melalui game online yang ada di atau menggunakan HP kepada anak-anak itu salah. Jadi kembali kepada pola asuh, bagaimana parenting digital orang tua kepada anaknya memberikan hal-hal yang terbaik untuk anaknya dan untuk usia yang tadi sampai itu sangat salah untuk memberikan gadget atau HP kepada anak seusia ini seperti itu yang harusnya anak tersebut adalah masa-masa gold atau masa-masa emasnya. Baik, pendengar di mana pun Anda berada masih bersama kami di Dialog Lintas Pagi di Momentum Hari Anak Nasional ke-40 dan kita masih dengan beberapa narasumber baik yang dari Kabupaten Tolikoli, Kabupaten Parigi Motong dan juga dari Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kembali ke Bu Almira selaku Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Parigi Motong. Baik, Ibu dari dinas sendiri bagaimana juga terkait pendampingan bagi anak-anak kita yang menjadi korban kekerasan utamanya seksual maupun kekerasan lainnya agar anak-anak ini tidak mengalami trauma yang mendalam sehingga tidak mengganggu tumbuh kembang mereka baik secara fisik maupun psikis Ibu Almira. Ya, silakan Ibu. Iya, guys. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Kalau terkait untuk pendampingan kepada anak, bagaimana agar anak tidak mengalami akibat dari kekerasan yang dialaminya itu, kami sudah mengupayakan berbagai hal. Salah satunya termasuk pemeriksaan psikolog. Jadi kami mendatangkan psikolog. Jadi bukan hanya pendampingan seperti biasa begitu, tapi dilihat juga. Jadi psikolog itu juga melihat bagaimana perkembangan emosi anaknya nanti ini, apakah traumanya bisa apakah traumanya nanti itu bisa dipulihkan atau perlu pemeriksaan pendampingan psikolog yang lebih lanjut. Jadi seperti itu kalau dari kami sendiri di Kabupaten Parigi Motong. Ini kan juga bagaimana juga untuk melindungi anak itu dari bullying dari teman-temannya sendiri. Apakah ini juga menjadi edukasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi anak-anak kita yang mohon maaf menjadi korban dari kekerasan ini, Bu? Iya, baik. Kalau terkait bullying, kami di Kabupaten Parigi Motong ini punya mitra-mitra, salah satunya yaitu Wahana Visi Indonesia. Jadi bersama Wahana Visi itu kami selalu mensosialisasikan bagaimana pengaruh bullying atau efek bullying terus mengajak peserta-peserta itu atau anak-anak yang biasanya sebagai peserta agar tidak melakukan tindakan bullying kepada teman-temannya lain. Apalagi terkhusus misalnya mereka tahu kalau temannya mereka ada yang menjadi korban. Jadi bagaimana kita melakukan pengawasan ekstra kepada korban tersebut sehingga tidak menjadi korban bullying di lingkungannya tersebut, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu, kita juga bersama dengan Dinas Pendidikan biasanya melakukan kegiatan sosialisasi anti-bullying. Jadi, biasanya Dinas Pendidikan mengundang kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk menjadi narasumber, memberikan sosialisasi. Bagaimana sih dampak bullying? Apa yang harus dilakukan supaya tidak menjadi pelaku bullying dan sebagainya seperti itu. Oke.
Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Dialog Lintas Pagi. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan beberapa narasumber kami pagi hari ini, dan kami juga nanti akan membuka nomor interaktif di 0853-4383-1230, kita jeda sejenak, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Hari Anak Nasional dilatar belakangi oleh pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana aturan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hari Anak Nasional pertama kali dicetuskan oleh Kongres Wanita Indonesia, KOWANI, pada tahun 1951. Namun perayaannya mulai dilakukan pada tahun 1952 saat Presiden Soekarno menjabat. Hari Anak Nasional kemudian ditetapkan setiap tanggal 23 Juli melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984. Tanggal 23 Juli dipilih karena berkaitan tanggal pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak. Tema Hari Anak Nasional tahun 2024 adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Tema Hari Anak Nasional ke-40 tahun 2024, Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Tema ini diusung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuannya sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Melalui tema tersebut, perayaan Hari Anak Nasional diisi dengan berbagai kegiatan positif, kreatif, bermakna, dan partisipatif dari anak untuk anak. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di Dialog Lintas Pagi, dan juga selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini baru bergabung bersama kami. Baik, untuk Anda yang mendengarkan dialog kami dari langsung dari radio maupun Anda yang menonton program dialog kami melalui YouTube RRI Tolitoli. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat Hari Anak, utamanya juga untuk para orang tua yang pagi hari ini sambil bekerja, sambil mendidik anak, sambil mengasuh anak. Ya, selamat pagi untuk Anda. Tentunya kita bersama-sama memiliki tugas dan peran yang besar untuk mempersiapkan anak dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju. Baik, saya kembali ke Pak Ibtu Budi Atmojo, Kasihumas Polres Tolitoli. Baik, Pak Budi, terkait Hari Anak ini kan juga bagaimana kita mewujudkan anak merdeka dari kekerasan, dari perkawinan anak, kemudian pekerja anak dan stunting. Nah, dari Polres Tolitoli sendiri, bagaimana langkah yang dilakukan? Mungkin kolaborasi dengan semua pihak, baik Pol PP maupun masyarakat di lingkungan RT RW untuk mewujudkan hal tersebut, Pak Budi. Ya, baik Pak Budi, suaranya belum kedengaran. Ya, suaranya Pak Budi. Ya, Pak Budi, suaranya belum kedengaran lagi. Mungkin ya, Pak Budi Atmojo. Suaranya Pak Budi. Dalam ya, oke, silakan, Pak. Dalam menangani anak, untuk mencegah anak agar tidak berhadapan dengan hukum, ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Di antaranya kami juga melakukan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah maupun di desa-desa yang dilakukan oleh para Babin Kamtimas. Kemudian kami juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti Satpol PP dalam melakukan kerjasama apabila patroli kita mendapati anak-anak yang sedang melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, maka dapat kami lakukan pembinaan maupun himbauan-himbauan. Selain itu, dalam penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga, kami selalu mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan, namun dapat
memiliki efek yang sangat baik terhadap anak agar ada efek jeranya dan tidak mengulangi lagi atas perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan. Jadi kami juga mengedepankan perkembangan psikologi serta perkembangan mental anak-anak agar tidak terbawa oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif, dan kita selalu mengimbau kepada masyarakat bahwa seperti yang disampaikan oleh Ibu dari Perlindungan Dinas Perlindungan Anak Toli-Toli maupun Parigi Motong, bahwa perlindungan anak bukan saja menjadi tanggung jawab orang tua, namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama seluruh masyarakat. Kita juga mengimbau agar seluruh masyarakat turut serta dalam perlindungan terhadap anak, baik itu dalam perilaku maupun dalam kegiatan-kegiatan keseharian. Seperti yang disampaikan juga tadi Bapak dari anggota DPRD Toli-Toli, yaitu Bapak Nyoman, bahwa penggunaan teknologi juga perlu pengawasan dari orang kita maupun orang-orang di sekitar terhadap anak-anak. Jangan sampai menyalahgunakan kemajuan teknologi untuk melakukan hal-hal yang negatif. Demikian. Oke, baik Pak Budi, terkait bagaimana anak terlindungi Indonesia Maju ini kan juga terkait pembinaan anak memang tidak terlepas dari pergaulan anak-anak terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, ini salah satu hal yang perlu menjadi catatan untuk kita semua adalah bagaimana melindungi anak-anak kita, jangan sampai mereka terjerumus dengan pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, kemudian minum-minuman keras, termasuk penggunaan obat-obatan terlarang. Kalau memang saya perhatikan, Pak Budi, di beberapa titik ini biasanya saya dapatkan ada bungkus obat-obatan tertentu yang mungkin ini digunakan oleh anak-anak, baik anak-anak remaja kita maupun anak-anak mungkin yang di bawah umur. Nah, bagaimana juga langkah dari kepolisian bersama pihak terkait untuk mengantisipasi, karena jika anak-anak kita sudah terkontaminasi dengan hal-hal ini pasti akan merusak masa depannya, Pak Budi. Baik, seperti yang telah kita sampaikan bahwa kita juga bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dan juga bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah serta pemerintah desa untuk tetap menjaga Kamtibmas dan juga ketertiban anak-anak sekolah kalau dalam waktu di dalam sekolah. Tentunya kita juga melakukan pengawasan terhadap peredaran-peredaran obat-obat yang mungkin saja disalahgunakan oleh anak-anak maupun para remaja yang mana obat-obatan yang bisa didapat dengan mudah di apotek-apotek, namun mereka mengkonsumsinya dengan berlebihan, maka itu akan dapat menimbulkan efek-efek yang halusinasi maupun efek-efek yang tidak bagus terhadap perkembangan anak. Untuk itu kami juga selalu mengharapkan kepada masyarakat turut serta dalam pengawasan, dan apabila mengetahui maupun melihat hal-hal yang dilakukan anak-anak seperti mengkonsumsi obat-obatan yang di luar batas, agar dapat dilaporkan ke pihak kepolisian maupun pemerintah setempat untuk dapat dilakukan pembinaan. Demikian. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Nyoman Mudiada selaku anggota Komisi A DPRD Kabupaten Toli-Toli. Anak terlindungi Indonesia maju. Memang kalau kita berbicara terkait anak ini banyak hal yang perlu menjadi perhatian dan atensi kita bersama. Bukan hanya oleh aparat kepolisian, kemudian pemerintah daerah, tapi juga semua komponen masyarakat. Nah, dengan melihat fenomena yang ada dan bagaimana melindungi anak-anak kita, apakah dari Pak Nyoman selaku anggota Komisi A DPRD Toli-Toli, ini perlu adanya perda khusus, Pak, dalam rangka bagaimana menjaga dan melindungi anak-anak kita? Mungkin nantinya bagaimana mengatur bahwa anak-anak di jam-jam sekian harusnya sudah berada di rumah, tidak boleh berada di luar rumah, apalagi di tempat-tempat yang rawan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif, Pak Nyoman. Ya, terima kasih Pak Sardono. Pada intinya, apapun program-program pemerintah demi kemaslahatan
masyarakat, apalagi ini di momentum ini untuk anak kita sebagai generasi kita selanjutnya, tentu kami akan siap dengan segala tugas dan konsekuensinya. Itu satu. Ada tiga komponen yang harus kita perhatikan. Nah, peran P3A dalam hal ini, yaitu pencegahan, pendampingan, penanganan, ini bukan hanya peran P3A, tetapi peran kita bersama. Mulai dari skup yang terkecil, mulai dari keluarga, orang tua, setelah itu sekolah, yang setelah itu mungkin lembaga pendidikan lainnya yang bersentuhan dengan anak, yang ketiga lingkungan. Inilah penting, kohesivitas ini penting, agar sesama irama kita bergerak, agar anak itu merasa terayomi, merasa terlindungi. Yang ketiga, difokuskan pada kegiatan-kegiatan positif. Seperti tadi yang kita sampaikan, kasus-kasus yang selama ini terjadi, entah itu perundungan, pelecehan seksual, obat-obatan, tidak terlepas dari teknologi yang ada. Nah, tugas kita lah mengadakan pencegahan, pendampingan, dan penanganan tentang hal ini. Dan ini menjadi PR kita bersama. Semoga di Hari Anak Nasional ini adalah momentum buat kita berbenah. Sekali lagi, saya serahkan semua kepada pemerintah dalam hal ini eksekutif. Apabila itu diperlukan untuk melindungi anak-anak kita, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, kami dari lembaga siap akan mensupport untuk itu. Baik dari sisi regulasinya maupun dari sisi penganggarannya. Mungkin itu, Pak Sardon. Baik, saya kembali ke Ibu Diana selaku Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah. Tadi Ibu sudah gambarkan terkait data-data berapa kasus anak-anak kita yang terlibat dengan berbagai masalah, baik mereka sebagai pelaku maupun sebagai korban dari tindak kekerasan. Berbicara terkait hak anak, mungkin yang selama ini muncul adalah terkait pelecehan seksual. Tapi berbicara terkait perlindungan anak, bahwa anak-anak juga berhak untuk mendapatkan pendidikan atau jangan sampai mereka diningkahkan di usia dini. Ini bagaimana juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah melihat kasus-kasus ini untuk wilayah kita, Ibu Diana? Ya, terkait Ibu dengan ya, hal ya, silakan, ya, Ibu. Terkait dengan perkawinan usia anak, memang ini juga kami melakukan upaya-upaya pencegahan. Kembali lagi kami berusaha untuk melakukan upaya preventif pencegahan atau perbaikan hulunya. Salah satunya adalah kami punya namanya relawan SAPA ya, Sahabat Peduli Perempuan Anak di Desa dan Kelurahan. Salah satu gerakan daripada teman-teman SAPA yaitu melakukan upaya mencegah terjadinya pernikahan anak. Jadi mereka melakukan penyuluhan, terus juga mereka juga berjaring dengan mitra yang ada di desa dan juga berjaring dengan DP3 dan juga OPD terkait untuk melakukan upaya pencegahan, terutama juga dengan KUA Depa, yaitu kami juga membangun jejaring bersama untuk melakukan upaya pencegahan tidak terjadinya pernikahan usia anak. Karena dengan upaya yang kami lakukan dengan mengembangkan tadi desa ramah perempuan dan peduli anak, dengan adanya motor penggerak yang namanya relawan Sahabat Peduli Perempuan Anak di Desa, dengan upaya pencegahan, ya, indikatornya adalah salah satunya pencegahan. Pencegahan perkawinan anak, nah mereka lah menjadi ujung tombak kami menginformasikan dan mencegah terjadinya perkawinan anak. Begitu juga selain relawan SAPA, kami juga namanya punya aktivis perlindungan anak berbasis masyarakat. Aktivis ini kami bentuk, kami kuatkan kapasitasnya, diharapkan mereka mampu untuk melakukan pencegahan, ya, memberikan pola asuh, parenting, life skill, keterampilan hidup, mencegah norma, mengkaji norma yang berlaku di masyarakat. Apakah norma di masyarakat itu memberlakukan kekerasan, bagaimana penegakan sanksi, bagaimana pendekatan pengaruh kepada orang-orang yang punya kepentingan, dan kemudian bagaimana masyarakat atau aktivis dan relawan ini adalah mereka respon terhadap kasus-kasus seperti itu. Sehingga cepat tertangani, dan kita berharap upaya pencegahan lebih besar dibanding daripada penanganan. Itu yang kita lakukan dengan melakukan pendidikan, kesehatan, edukasi, kesehatan reproduksi, dan juga bagaimana anak kita harapkan dapat melakukan aktivitas
pendidikannya melalui sekolah, bagaimana pendidikan seks, pendidikan reproduksi juga diberikan kepada anak berdasarkan data yang kami terima juga bahwa anak dengan perkawinan usia dini atau anak dengan perkawinan usia anak itu berakibat pada banyaknya kasus anak perempuan itu mengalami terdeteksi penyakit kanker serviks. Seperti itu, itulah pemicunya. Hingga kami membuat sebagai berbagai kegiatan penyuluhan dan juga kami mengembangkan namanya forum anak desa. Bagaimana anak-anak yang usia di bawah 18 tahun itu melakukan aktivitas berpartisipasi dan juga melakukan aktivitas-aktivitas positifnya untuk ruang-ruang terbuka, di dalam ruang terbuka, dan juga melakukan kegiatan positif seperti yaitu pertemuan, memberikan suara-suara anak untuk suara-suara anak terkait dengan bagaimana APBD desa itu yang respon terhadap kepentingan anak. Seperti jadi forum anak kami libatkan dan kami bentuk di desa, berharap anak-anak ini dapat menyuarakan suara-suaranya untuk bagaimana terimplementasi dengan dokumen atau PAD desa, APBD desa, APBD desa. Ya, tadi kan ada satu program terkait desa layak anak dan desa layak perempuan. Untuk Sulawesi Tengah sendiri sudah berapa banyak, Bu? Dan untuk, targetnya bagaimana, Bu? Untuk tahun ini kami targetnya adalah 3 kabupaten dan kemarin sudah 4 kabupaten, tapi Sulawesi Tengah pada intinya Kota Palu itu seluruhnya hampir semuanya sudah menjadi kelurahan. Kelurahan perlindung anak terpadu berbasis masyarakat. Itu ada pilot project yang kemudian kami replikasi, hampir semua sudah melakukan menjadi kelurahan perlindung anak terpadu berbasis masyarakat. Dan untuk desa ramah perempuan dan poli anak itu sudah ada yang dianggap desa-desa yang rentang, yang terjadi rentan terjadinya kekerasan, yaitu Poso. Kami sejadikan beberapa desa-desa yang rentan, yaitu kami jadikan desa ramah perempuan dan poli anak, kemudian Bol juga wilayah yang kami angkat konflik sosialnya tinggi, itu juga kami jadikan pengembang atau replikasi desa ramah perempuan dan poli anak, dengan motor penggeraknya adalah Lelawan Sapa dan juga aktivis TBM yang kami latih, kami kuatkan kapasitasnya untuk melakukan penyuluhan, pendampingan, dan juga ada Satgas PKPPA yang akan memberikan pelayanan ya sementara sebelum di korban tersebut akan dirujuk ke tempat-tempat sesuai dengan kebutuhan daripada korban itu sendiri. Oke. Baik, masih kami buka line interaktif di 0853-4383-1230. Silakan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, masih ada waktu kita di 0853-4383-1230. Sebelum kita closing statement terkait dialog kita di pagi hari ini, memperingati Hari Anak Nasional yang ke-40 dengan topik atau dengan tema besar Anak Terlindungi Indonesia Maju. Di 0853-4383-1230. Baik, kalau tidak ada penelpon yang bergabung di pagi hari ini, saya langsung minta closing statement atau penekanan dari masing-masing narasumber terkait apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini untuk menjadi perhatian bersama dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang ke-40. Tentunya kita ingin mewujudkan anak merdeka dari kekerasan, kemudian perkawinan anak, pekerja anak, dan juga stunting. Saya ke Ibu Almira, Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Data, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Parigi Motong. Apa yang menjadi penekanan dan closing statement dari Ibu Almira kepada semua pendengar RRI Tolitoli, utama yang di Kabupaten Parigi Motong, agar bersama-sama melindungi anak-anak kita dalam rangka mewujudkan tumbuh kembang anak yang kuat, sehat, dan cerdas untuk Indonesia maju. Silakan Ibu Almira. Ya, mic-nya Bu, mungkin dibuka baik, dulu. Terima kasih atas kesempatan. Ya, baik. Halo. Ya, silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baiklah, untuk kita semua sepakat bahwa anak adalah generasi penerus yang nantinya akan menentukan bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depannya. Jadi, saya mengimbau kepada seluruh kita semua, baik masyarakat maupun kita yang berprofesi sebagai aktivis perlindungan anak untuk lebih memperhatikan hak-hak anak dan tentunya melindungi anak. Jadi bagaimana kita bisa memperhatikan?
memperhatikan hak anak dan melindungi anak dari menjadi korban kekerasan maupun menjadi pelaku kekerasan nantinya. Oke. Baik. Iya, jadi mungkin seperti itu dari saya. Baik, terima kasih untuk Ibu Siti Almira, saya Kepala Nyoman Mulyada, selaku anggota Komisi A DPRD Kabupaten Ruto Uli. Apa yang bisa menjadi harapan dan penekanan dari Pak Nyoman Mulyada, selaku anggota DPRD Ruto Uli di Hari Anak Nasional ini? Bagaimana juga komitmen dari DPRD untuk mensupport sepenuhnya terkait program-program, baik kebijakan maupun penganggaran untuk bagaimana pemberdayaan dan perlindungan bagi anak-anak kita ini? Silakan Pak Nyoman. Ya, terima kasih Pak Sardono. Intinya posisi saya sebagai pemerintah tentu sebagai lembaga DPRD tentu akan siap mensupport baik dari sisi program, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi penganggaran. Tentu tiga hal pokok ini tidak terlepas dari output dan outcome yang ditawarkan kepada kami untuk menyetujui sebuah dari inisiasi itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, kami memposisikan diri dari sisi kebatinan sebagai orang tua. Pencegahan, pendampingan, dan penanganan itu seyogianya dimulai dari hulunya, yaitu orang tua itu sendiri. Saya yakin dan percaya kalau orang tua mempunyai konsep tiga hal tersebut yang dibentengi dengan agama, saya yakin generasi kita pasti akan lebih baik ke depannya. Dan dilanjutkan ke tahap berikutnya, mulai baik itu sekolah, lingkungan, dan lain sebagainya. Ini juga perlu ada framing tersendiri, ada batasan tersendiri yang bisa merujuk, ada rujukan bahwa anak-anak kita punya konsep ke depannya, punya tujuan ke depannya ke hal yang lebih baik. Saya yakin dan percaya di hari yang berbahagia ini, di Hari Anak Nasional ini, semoga ini menjadi momentum bahwa pengawasan, pencegahan, pendampingan, dan penanganan itu bukan hanya tugas satu pihak, tetapi semua pihak, semua kita bersama punya hak untuk, punya kewajiban untuk menjaga generasi anak bangsa kita ke hal yang lebih baik. Sekali lagi, selamat Hari Anak Nasional, semoga anak-anak kita ke depan bisa menjadi generasi yang lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Ibtu Budi Atmojo, Kasih Humas Polres Toli-Toli. Apa yang bisa menjadi harapan dan penekanan dari pihak kepolisian di Hari Anak Nasional 2024 ini untuk bersama-sama menjaga dan melindungi anak-anak kita? Jangan sampai anak-anak kita menjadi pelaku kekerasan maupun korban dari kekerasan. Silakan Pak Budi. Baik, dalam kesempatan Hari Anak Nasional ini, kita mengimbau kepada orang tua dan juga seluruh masyarakat agar kita selalu bersama-sama dan mengawasi agar anak-anak dapat terhindar dari korban pelanggaran hukum maupun korban dari lingkungan, sehingga anak-anak dapat melakukan hal-hal yang negatif akibat pengaruh dari lingkungan. Dan juga kita harus selalu mengawasi kepada anak-anak tentang penggunaan kemajuan teknologi. Dalam hal ini bisa HP maupun jaringan sosial media yang dapat dengan mudah diakses. Tentunya kita harus selalu mewaspadai dan mengawasi agar teknologi dapat digunakan dengan hal-hal yang positif dan jangan sampai anak-anak terpengaruh memanfaatkan teknologi untuk melakukan hal-hal yang negatif. Untuk itu perlu pengawasan dan kewaspadaan kita terhadap anak-anak terhadap hal-hal yang negatif. Jadi kami mengimbau kepada seluruh orang tua dan masyarakat agar tetap selalu mengawasi anak-anak dalam pergaulan maupun dalam tingkah laku keseharian. Demikian. Baik, saya ke Ibu Diana dari Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah. Dari Ibu Diana, apa yang bisa menjadi penekanan untuk Hari Anak Nasional ini? Diharapkan bahwa orang tua, di tengah kesibukan orang tua, tentunya orang tua tidak hanya memberikan perhatian dalam bentuk materi, namun juga bagaimana perhatian, kasih sayang juga terus diberikan, sehingga anak-anak terus merasa dekat dengan orang tua dan terlindungi dari hal-hal negatif, atau anak-anak tidak mencari
apa, mencari hiburan atau mencari hal-hal yang negatif di luar Ibu Diana. Silakan Ibu Diana. Iya, untuk closing statement saya adalah harapan adalah saya adalah kepada seluruh orang tua, khususnya adalah marilah memberikan pola asuh yang terbaik buat anak-anaknya, kemudian kepada seluruh elemen masyarakat, lingkungan, dan pemerintah, marilah bersama bahwa saya menghimbau bahwa siapapun anak-anak di sekitar mari wajib untuk kita lindungi. Seperti itu, dan kemudian seluruh kabupaten kota mari kita wujudkan desa ramah perempuan peduli anak dan wujudkan kota kabupaten layak anak sehingga anak-anak Indonesia, anak-anak Sulawesi Tengah terlindungi dan menjadikan anak-anak Indonesia atau anak-anak Sulawesi Tengah menjadi hebat dan dapat menjadi generasi penerus bangsa dan tentunya yang cerdas dan tentunya beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu harapan kami kepada anak-anak kita. Konsistensi kita dan komitmen kita terhadap berbagai kebijakan itu harus kita laksanakan dan tentunya harus ditindaklanjuti sampai ke tingkat grassrootsnya dalam hati desa, kelurahan, dan tentunya harapan kita masyarakat dan semua jejaring itu bekerjasama untuk membangun Indonesia maju dengan anak-anak yang terdengar dan Indonesia menjadi negara, Indonesia menjadi hebat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Diana dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah yang sudah bergabung bersama kami. Kemudian Pak Budiat Mojo, Kasih Humas Polres Toli-Toli, Pak Nyoman Mulyada, anggota Komisi A DPRD Toli-Toli, Ibu Siti Almira, Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Parigi Motong yang sudah bersama kami di Dialog Lintas Pagi dengan topik Anak Terlindungi Indonesia Maju. Kembali untuk anak-anak Indonesia dimanapun Anda berada, selamat Hari Anak Nasional. Dan untuk para orang tua, mari kita selalu menjaga dan melindungi anak-anak kita dari hal-hal yang bisa merusak masa depannya. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sardono mengucapkan terima kasih, selamat pagi untuk Anda semua, selamat kembali melanjutkan tugas-tugas di hari ini dan tentunya sukses selalu. Ya, terima kasih. Selamat.